Di sini kita akan belajar bagaimana cara main sopipet yang olahraga dengan cara yang cepat. Karena biasanya kalau pet udah semakin besar, dia semakin sulit ya buat digolin. Seperti kita lihat pada iPad ini, saya main dengan menggunakan layar iPad itu 60Hz. Tapi gimana caranya supaya lebih gampang? Nah, ini saya pakai device Poco F3. Poco F3 ini dia punya refresh rate sampai ke 120Hz ya. Nah, kita setting, kita pakai yang 120Hz. Kenapa ini penting pakai yang 120? Kita lihat buktinya dulu. Nah, itu kita bisa langsung ngegolin ya. Karena si aplikasi itu ngelihatnya kita nge-swipe bola itu 2 kali lebih cepat. Jadi, si petnya kita itu juga kebingungan dia. Nah, jadi kalau punya device yang 120Hz, langsung aja dipakai. Nggak usah bingung. Ini saya main lagi ya. Perhatiin posisinya, walaupun petnya ada di tengah, umumnya kan dia langsung nangkep bolanya kan. Tapi ini dia nggak, dia malah kabur ke arah yang lain. Kalaupun dia bisa nangkep, dia nggak cukup cepat